aktivitas body rafting bisa panggil aja kalau butuh bantuan. Misalkan kita nggak bisa berenang nih, nah tinggal bilang aja. Mau saya nggak bisa berenang. Ya nanti tinggal dibantu aja sama rekan guide saya. Untuk Ciwayang sendiri punya keindahan alam mulai dari spot loncatan sama ayunan. Untuk spot loncatan biasanya kita mempunyai ketinggian mulai dari 2 meter sampai 15 meter. Untuk loncatan sendiri tergantung keberanian ya. Mau dari 2 meter ataupun 10 meter silahkan. Itu aku bisanya dari kasur ke bawah. Dari kasur ke bawah. Cuman untuk ayunan kita biasanya kita apa namanya temui di pas tengah trek. Jadi kita ada jalur evakuasi di pas tengah trek. Untuk tengah trek itu kita misalkan ada yang kedinginan buat buat body rafting, kita bisa naik aja. Kakinya angkat aja ke atas. Nah, kayak gitu.
Gimana perasaannya? Well. Dingin gak? Kayak sikap dingin dia banget. Pengen dihabek. Dingin Tapi menyenangkan. Lebih dingin mana sama sikap dia?